Dapat lagi. Dapat lagi. Maaf kanan. Oke bro. Oke. Oh gede-gede bro, gede bro. Wow, lebih gede lagi bro. Wow, big size. Tos dulu bro. Mantul. Mantul. Lebih kecil sih. Kok aneh? Kayaknya lebih gede ya? Iya. Kalau gendut. Makan nih tuh. Tuh di atas tuh ikannya tuh. Lekahin lagi joran lu. Tolong. Mentor begini emang. Oh, main lu. Tuh, kan main. Ah. Mantap, 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 mantap. Oke, di atas, di atas. Oke. Oke. Ya, terus bro, git. Tarik git. Merah tuh. Menyala bang. Gede banget itu mah. Keren pak. Barongsai. Biasa disaksi gitu ya bro. Saya sebagai mentor yang kasih tahu, kita kadang ngeliat tetangga kita dapat banyak, kita jangan iri. Lebih besar jangan iri. Yang iri paling kayak dia aja. Bro, ada pertanyaan titipan. Nyala kan? Pertanyaan titipan ya. Bagaimana kesan pesan jadi BA Daido atau brand ambassador Daido? Kesan. Iya, kesan dan pesan. Kesannya asik ya. Asik. Produk baru selalu rilis lah. Jadi nggak bosan juga kita. Reviewnya ada terus. Kan kalau mau mancing, kalau ada alat baru, sering pengen mancing terus. Iya. Kalau pesan, ya... Apa ya? Ah! Strike, bro! Berapa strike, bro? Apa ya? Gila, strike mulu. Odam gua pindah ke sebelah. Apa sih, Git, lu? Apa lu, Git, lu? Apa? Git, lu apa-apa? Seneng banget lu ngeliat gua tersiksa. Kesannya udah, pesannya gimana bro? Kalau pesan benda itu sih semoga bisa tetap jadi brand nomor satu ya di Indonesia. Terus produknya makin bagus, makin upgrade-nya makin keren-keren lah. Mantap. Udah lagi nih bro. Apa lagi? Pandangan bro Andi tentang permancingan di Indonesia bagaimana? Uis. Pertanyaannya pada berat-berat amat ya? Ya, kagak ada aja pisat. Kayaknya permancingan Indonesia lebih beragam ya. Mulai dari teknik, cara mancing, sport juga. Ini lebih beragam kita di Indonesia dibanding di luar-luar gitu. Iya. Kedepannya bagaimana, bro? Kedepannya apa ya?
Ah, gue juga bingung. Curung pandangan. Ya, pandangan semoga menjadi lebih baik lagi ya. Dan mancing jadi hobi nomor satu ya. Kalau bisa jadi lifestyle. Banyak lah yang hobinya lebih positif. Betul. Jadi hobi mancing tuh jangan mau kalah sama hobi bersepeda, lari, ya, yang lagi FOMO sekarang ya. Jadi gue yang jawab itu. Iya kan tadi abang nanya. Ya, aduh mantap. Sebagai mentor saya bangga. Enggak sengaja nih. Gede bro, bagus ya, umpannya makan banget untuk orang-orang tertentu. Mampus lu mundur. Met, awas kamera Met. Air tuh Met. Wah, dada gua sakit sumpah. Aduh, coba Git lagi ini basah, ngeberes-beresin kamera, nggak ngeliat. Pencarian Joran Jata Master Exhibition, entah di mana Jorannya pergi berada. Badai. Dapat. Dapat deh, Bang. Oke, dapat. Dapat, Bang ya? Makasih, Bang ya. Makasih, Kang. Ada ikannya enggak? Tuh, lihat. Udah putus. Bang, makasih ya. Break dulu. Jorannya kita diangkat katanya. Oh, break dulu. Iya, terlalu badai. Oke, break dulu guys. Break. Dingin. Ya, ya. Trek. Terus. Ada ya? Ini. Double strike. Awas, loncat. Wah, mau lepas. Mocel satunya. Kok bisa gitu sih lo? Hah? Kok buat 3 lo strike begitu sih? Kalau hujan mantul. Project fishing with Andy. Ada. Asik. Oh, intense. Terus ada intense. Oke. Asik. Asik, gede terus. Yang berapa ya? Berapa? 271 kayaknya bro. Woi.
belok kiri. Strike lagi, bro. Hujan deras. Enak banget powerliftingnya. Lawan, guys. Double strike. Oh, jauh aja kanan. Top kanan. Di bawah ya? Oh iya. Lapangnya ya. Gede. Oh, gede. Big size. Gede, guys. Big size, boy. Jumbo. Double strike nih, Bro Andi pipis. Double, bro. Apa kita kencing aja, bro, ganti-gantian. Setiap kali kencing ya, double strike. Gila, esensi sedikit, guys. Cok. Halo semuanya, saya Andi dari Sekte Sesat Daido Fishing Team. Malam ini bakal menjawab pertanyaan dari para netizen ya. Nah, pertanyaannya apa aja, Bang Warjo? Itu ya. Saya aslinya orang Belitung, Bang. Tinggal di Kota Tanjung Pandan. Terus? Iya, udah. Kalau itu sebenarnya rasanya cuma lucu aja, Bang. Soalnya apa ya, netizen memang kadang-kadang aneh-aneh aja tuh. Padahal foto udah bagus gitu, masih aja dibilang editannya kurang rapi. Kurang rapi dari mana? Foto asli ya kan? Jadi cuma lucu aja, Bang. Rasanya cuma lucu. Tapi marah nggak? Enggak ya? Enggak lah, marah. Biasa aja. Tersesat kayaknya awal-awal gabung sama Daido Fishing Team nih. Ya, semenjak banyak tackle-tackle yang keluar. Sama. Ikan air asin lah. Ikan laut ya. Kenapa? Soalnya kan laut luas. Dia kadang manuvernya bisa kemana aja. Kalau kolam, cetek, gitu-gitu aja, Bang. Gak ada ritual, yang penting mandi. Tuh. Cekor. Mandi yang bersih, udah itu aja, Bang. Gimana ya, tinggal pakai aja. Yang penting jignya jangan terlalu besar, 40 gram sampai 60 gram udah mentok lah kayaknya. Wih, strike. Yang strike. Tinggal ajak aja, Bang. Bingung juga gimana caranya. Bingung juga, gak pernah ajak pacar mancing. Belum pernah. Tersesat. Rekor paling gede GT lah, 15 kilo pakai tackle Daido Zeus, reelnya Daido Quincy Oping, 15. Gede nih.
mundur. Wabun bong. 10-an. 10-an nih, 10 kilo. Ayo. Wabun bong. Babun. Mantap ya. Keren. Iya, bukan dari bumi saya. Apa nggak takut patah? Patah, nggak takut lah. Tapi pernah nggak patahin jorok? Kalau waktu fight ya, American, belum pernah. Belum. Kalau kena fiber, kena apa pernah? Berarti human error ya? Iya, human error lah. Tuh udah mantap banget bang. Dari versi sebelumnya, upgrade-nya jauh sekali itu. Jauh sekali. Kemarin kita udah coba pakai lur ringan pun masih kelempar soalnya. Jadi kalau keluar nanti siap-siap beli. Iya, bener. Enak banget ya. Enak banget ya. Bang, rekomendasi paket jigging low budget dong. Langsung nih emang rajanya nih yang besar nih, jangan jigging kan. Kayaknya yang paling low, terus paling rekomen, jorannya Kraken bang. Joran Kraken. Reelnya Medallion. Medallion. Udah cukup itu? Iya, udah cukup. Ukuran berapa bro? Oh, kalau buat ringan-ringan, Krakennya PE13, Medallion 3000. Udah pas. PE berapa? PE, kalau PE Daido King Kong, pakai aja 0,8. Oh, 0,8. Cukup ya? Cukup. Di bawah 150 gram, ringan. Pantas ringan ya, kemarin kita pakai seharian, gak ada pegel-pegelnya. Sumpah juga saya mau. Baik. Gede nih. Ya? Gede. Kayaknya lumayan nih. Cantiknya. Sangat merah merono. Cantiknya. Seru nih. Seru bang. Ternyata benar ya kata orang, setiap teknik itu sensasinya beda-beda. Nah, kayak ini kayak di kolam ternyata asik juga nih. Tuh. Apa? Jadi dua joran tuh ya. Dua joran lagi tuh. Jangan dulu. Belum ya? Targetnya kalau fresh water ini black bass bang. Black bass. Kalau salt water ruby sama amberjack. Targetnya. Pengen. Doktut. Pengen juga sih tapi nantilah lebih pengen ruby sama amberjack. Kenapa sih? Gak tau kayaknya kalau buat di foto bagus ya. Apalagi ruby ya, merah merona. Cantik gitu. Iya cantik. Oke, segitu aja teman-teman untuk jawab pertanyaan dari kalian. Kalau ada yang masih belum puas, DM aja ke Instagram saya biar saya jawab lebih banyak. Oke? Okay? Daido Fishing Team, mantul. Awas injek ya. Wih, jahe. Nih bro, spesies unlocked bro. Nah, ini baru. Iya, bro belum pernah kan? Ada kali bro, cetep bro. Oh, kecil ini. Mujair. Mujair. Akhirnya lulus. Lulus.
Daun bujaya. Spesies langka di Galatama ini. Jarang. Oke, pabera semua, selesai juga kita mancing hari ini bersama Bro Andy di Crazy Fishing with Andy. Anjay. Jadi di kolam monster Lembah Gunung Kujang, Bro Andy dapat 3 spesies berbeda. Patin, bawal, sama leopard, Bro ya. Dia tadi pakai Black Ripper karena emang orangnya sesat ya. Apa aja dipakai, apa aja yang dia suka, dicoba. Nah, tadi di Galatama juga narikin, Bro, banyak, Bro ya. Banyak, lumayan tadi. Gimana, Bro? Ininya kesan dan pesannya nyobain kolam monster sama Galatama ikan mah. Asik ya. Sensasi baru di kolam. Walaupun banyak yang bilang katanya enggak seru ya. Ternyata seru juga, Pak. Seru juga ya. Karena ketemu juga spesies yang belum ditemuin ya. Dan tekniknya juga berbeda. Jadi emang harus dicoba dulu, baru kalau dicoba bisa memberikan kesimpulan. Ya. Dan cobanya juga dengan orang yang tepat kayak gue. Ini mentor yang tepat, mentor tepat. Mentornya lebih sedikit strike-nya ya. Tapi enggak apa-apa, hari ini seru banget ya, Bro ya. Seru. Kita bakal lanjut lagi abis dari sini, kita belum tentu mau kemana. Jadi kita saksikan aja ya. Karena kita crazy fishing, bebas mau kemana aja. Seperti Bro Andy bebas mau pakai tackle apa aja dengan tepat yang seperti bagaimana saja. Ya. Kalau enggak sesuai ya enggak apa-apa. Kalau sesuai ya alhamdulillah. Ya enggak hasilnya. Nah, kalau hari ini 8 kilo banyak ya tadi. Banyak kok. 8 kilo keluar banyak. Tapi sayang kalah ya. Gua 9,6 paling gede. Tadi kita pakai Galta Master yang 715 nih bareng sama Black Bison, benangnya prototype. Luar biasa. Berarti pakai apa, Bro? Galatama Intense sama Daido Spectre. Mantap. Ya udah, kita benar-benar semua. Kita bakal lanjut lagi di trip selanjutnya bersama Crazy Fishing with Andy. Jadi saksikan terus. Daido Fishing Team. Mantul. Mantul.